Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, teman-teman yang ada di channel Tojang 127. Ya, kali ini kita mengalami sebuah kendala ya, atau masalah, yaitu penghasilan kita beresiko. Anda perlu memperbaiki beberapa masalah file ADS tax untuk menghindari dampak yang serius pada pendapatan Anda. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang cara mengatasi penghasilan Anda berisiko di akun AdSense, AdStax, serta cara memasang kodenya di blogger, teman-teman ya. Oke, jangan sampai di skip video ini karena ini sangat penting dan tentu siapa tahu nanti Anda mengalami ini sehingga Anda tahu caranya, teman-teman ya. Oke. DJ. Siapa tahu nanti Anda mengalami ini sehingga Anda tahu caranya, teman-teman. Oke, pertama di sini silakan masuk di Google AdSense Anda atau di akunnya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman silakan pilih yang perbaiki sekarang. Yang ini teman-teman ya, perbaiki sekarang. Oke, kita klik. Maka di sini kita diminta untuk mendownloadnya dan di sini sudah jelas blog ya, blog yang akan kita harus masukkan kode ADS teksnya yang bermasalah atau yang berisiko itu, yaitu bruga-inggris-blogspot.com. Nah, nanti kita pasang di sini teman-teman ya. Oke, kita download dulu filenya. Kita download. Nah, di sini sudah kedownload otomatis di bawah teman-teman ya. Kita coba buka. Ini dia. Oke, maka di sini tempo daripada google.com kode capuknya teman-teman ya. Oke, ini kita copy. Nah, setelah kita copy, kita kembali ke blog teman-teman ya, di dashboard blogger ini seperti biasa. Nah, silakan teman-teman pilih yang setelan, pilih yang setelan yang ini. Nah, kemudian teman-teman geser di bawah, pilih yang referensi penelusuran. Ingat ya, setelan kemudian referensi penelusuran, lalu cari yang di paling bawah yang bagian monetisasi teman-teman ya, monetisasi. Ingat ya, monetisasi itu dipilih. Nah, pada monetisasi ini, ini kan belum diaktifkan nih. Nah, di sini tinggal kita edit. Kemudian kita copy yang tadi. Ini sudah sebenarnya, tapi karena Google begitu dia teman-teman ya. Jadi kita copy ulang saja biar lebih mantap dan lebih enak seperti itu. Oke, kita copy di sini. Nah, ini dia. Jadi sudah kita copy. Setelah kita copy, langsung kita simpan perubahan. Oke, kita simpan perubahan. Yap, setelan sudah berhasil. Nah, teman-teman, itu dia sudah kita aktifkan untuk ADS tax kostumnya. Jadi sudah kita bisa mengatasi daripada penghasilan Anda berisiko. Itu cara mengatasinya serta cara menempelkan kodenya di blog kita. Nah, teman-teman, kita tunggu sekitar seminggu, dua minggu, maka notifikasi ini akan hilang dari akun Google AdSense kita. Silakan teman-teman ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like dan subscribe serta komentarnya di bawah ketika ada kendala atau hal-hal yang berkaitan tentang blogger. Dan buat teman-teman yang ingin template gratis dari kami, silakan tinggalkan nomor WhatsApp-nya di bawah tapi nyatakan bahwa Anda sudah like dan subscribe biar kami langsung kirimkan daripada template gratis serta artikel-artikel yang tinggal di convert saja. Tinggal di import saja di Anda teman-teman ya. Artikel semua ini sudah kami siapkan. Artikel bahasa Inggris, kesehatan, pendidikan, resep semuanya sudah kami pegang semuanya. Silakan buat teman yang mau silakan tinggalkan nomor WhatsApp di bawah tapi jangan lupa klik like dan subscribe agar kami kirimkan Anda secara gratis. Thank you sukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong.